Jadi kalau misalnya pelihara hewan, kita harus jaga kesehatannya. Kita jangan lupa vaksinnya sama obat cacing yang paling penting ya. Nah, jadi obat cacingnya itu biasanya per 3 bulan sekali gitu. Dan vaksinnya, vaksin di awal sekitar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu untuk 3 kali vaksin pertama, dan selanjutnya untuk yang booster yang 1 tahun sekali gitu. Jadi kan kita nggak hanya tanggung jawab kita, nggak hanya kasih makan, kasih mandiin gitu, sama tolong perhatiin kutu gitu, karena si kutu ini membawa suatu penyakit gitu. Jadi kalau misalnya si anjing ini ada ketemu satu kutu atau berapa kutu gitu, segera ditetesin aja, tetesin obat kutu atau disuntik kutu gitu. Kalau untuk diajak olahraganya, saran saya sih iya gitu, karena dia melatih exercise. Terus sarannya juga bagusnya di jam-jam 9, jam 10 ya, sekaligus dia biar dapat sinar matahari, biar bulu, untuk terutama untuk yang bulunya panjang nih, jadi biar nggak lembab gitu, kena sinar matahari, bulunya juga bagus gitu kan. Sama untuk anjing-anjing yang gendut, mungkin bisa, terutama yang gendut tuh bisa diajak exercise lebih, supaya dia bisa membantu idealin badannya lagi gitu. Jangan lupa makannya diatur sesuai, bagusnya nih kita kategorinya yang khusus gitu, dog food gitu, dan jangan ada gula atau garam atau bumbu-bumbu penyedap lainnya gitu. Kalau bisa kita latih anjing kita memakan sesuai apa yang dia butuhkan, dan itu sesuai takaran juga gitu, jadi biar nggak terlalu obesitas maupun kekurusan gitu. Terus ini adiknya Hachiko. Nama aku Airin Elmo. Ini Pop. Mau 4 tahun? Iya, 5 tahun. Biasa sih kasih makan pagi sore, terus mandiinnya kadang 2 minggu sekali. Rawatnya tuh tinggal mandiin 1 minggu sekali. Terus setiap hari tuh bulunya harus disisirin. Sama jangan lupa pokoknya dikasih makan biasa 2 kali sehari. Setiap pagi sama malam iya diajak keluar. Biasa jalan-jalan cuma keliling komplek, tapi kalau misalkan lagi ada acara event-event gitu, ntar didatang sih. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!